tahun, 8 studio, sekitar 1460 hari atau setara dengan 126.144.000 detik. Banyak angka, banyak memori. Yang mana merupakan sebuah hal yang tak terlupakan dan tak tergantikan oleh kita semua para gadis dan lelaki yang super, yang masing-masingnya memiliki sedikit waktu untuk tidur. Dan ternyata semua berubah. Ya, bisa dibilang karena negara api sudah terlalu sering menyajikan fakta bahwa selama 4 tahun ini, pada kenyataannya kita emang beda-beda, baik secara visi, pikiran, ataupun perasaan. Tapi baju kudra. Assalamualaikum. Halo. Hai. Halo Budi. Halo. Asik, tapi males melangnya. PR banget. Luar banyak duit. Bukan yang pertama kita ya? Buat apa? Rumah Aceh. Rumah Aceh sekarang udah gak ada. Banyak revolusi. Aku dulu Mbak Roti. Jos, Atun, sekarang ada Dian Sastro. Demi apa? Demi Tuhan. Demi Tuhan. Walaupun tidak terikat oleh waktu untuk terus berkarya
berjuang menggapai cita-cita, belajar dari yang lalu untuk menatap masa depan. Perbedaan membuat kita bangkit karena kamu merah, aku biru, dia kuning. Bersama kita mencipta lantunan integritas dan diversitas, definisi dalam sebuah definisi spektrum keberagaman, membentuk satu dialog dalam seribu perspektif dan sebuah paradigma baru. Kita pernah sama-sama jatuh bangun, tidak tidur dan dibantai, berdiri di samping ledakan bom atom, terombang-ambing oleh besarnya ombak, terjebak di tengah padatnya arus kendaraan. Tapi ingatkah kamu, sempat pula bersama-sama kita mengayuh merasa melewati banyak tantangan, menuju puncak dan terbang. Awas, ada Pak Laboran. Senang absen panggil di ruang-ruang di mana imaji adalah batasnya. Ruang yang menjadi saksi perjalanan kita, ruang penuh memori seperti cerita fiksi yang kita tonton berkali-kali meskipun pisang goreng di kantin sudah habis. Galau. Di ruang ini banyak orang galau karena kehilangan apa yang selama ini telah dia nafkahi. Tapi ternyata kegalauan itu yang membuat kita belajar. Belajar arti kehidupan, belajar memahami satu sama lain. Semoga kita bisa selalu tertawa, tertawa dan tertawa bersama kenangan indah. Dan menjadikan setiap kenangan pahit sebagai katalis untuk terus bermetamorfosis. 4 tahun, 8 studio, 96 warna. Lots of memories, tons of moments. Banyak ya, kita tuh multi talent gitu. 2009 ada yang bisa bikin film, ada yang bisa bikin logo, ada yang bisa bikin rumah, ada yang bisa bikin musik. Cuma nggak tahu ya kedepannya mau jadi apa, semua juga nggak tahu, tapi ya pasti sukses. Kalau rencana ke depan saya sih, ya insya Allah tetap pengen jadi arsitek. Jadi suami yang bisa nyenengin istri. Aku mau jadi orang kaya. Entrepreneur. Beda, gak usah dipaksain untuk sama, tapi justru warnailah perbedaan itu. Ya pokoknya apapun profesi yang akan digeluti nantinya harus punya dedikasi yang penuh kepada. Terima kasih teman-teman 2009. Terima kasih.